apa sebetulnya itu? Arsip film adalah rekaman kehidupan modern yang paling akurat. Itu. Maka perlu disimpan untuk bahan studi. Dan sudut apa saja. Karena dia adalah rekaman kehidupan modern yang paling akurat. Simpen. Orang nggak sadar apa yang ada di gudang sinematek itu, lebih-lebih yang seluloid segala macam itu, pokoknya semua yang berbentuk audiovisual lah ya, seluloid, ya VHS, ya Betamax, ya DVD, yang VCD segala macam itu harta karun gitu. Harta karun budaya. Ya kalau nggak dirawat, kita nggak punya masa lalu, kita nggak punya sejarah. Kuning gini, bening. Kayak air gitu. Ini saking udah 2 bulan, 3 bulan ya gini. Oh, jadi ini dipakai lagi. Dihemat, enggak dihemat maksudnya. Dia berubah warna. Karena di kelamaan, jadi tadi kita ngelapa kalau kita bangun, karena luar sa. Oh, iya gitu. Orang nggak bisa ngerti. Sinematek itu sukses apanya gitu kan. Duit tidak ada, terkenal tidak. Ya, mungkin bobot ya. Tapi bobotnya kan tergantung bagaimana dipakai juga kan, dia masih pasif kan, pokoknya ada dulu gitu. Ini kan sayang ya. 30 tahun saya, umur saya di sini, ujungnya begini aja, apa? Hanya kan tuh.